dah keluar duit yang banyak ni kan, so nak minta follower saya untuk macam siapa yang nak beli, so itu je niat saya kan. Tak sangka pula memang teruk sampai, saya dengar sampai Brunei, sampai Indonesia, benda tu terus viral macam tu kan. Tapi saya ucapkan terima kasih lah kepada penat-penat yang tolong repost. Okay, okay, cerita dia macam ni, kronologi dia. Awal ni. Okay, kronologi dia. Okay, kita orang buka puasa dekat The Gardens Mall. So lepas buka puasa tu, wah, saya belilah masuk kedai apa ni, beli untuk beli lift pick dengan apa namanya? Quitec untuk anak saya. So dia pegang lah, dia dah beli, dia happy lah kan. Okay, so kita masuk kedai Levi's. Sebelah tu je lah kan. Dia dekat situ lah kan. So anak saya, dia dah cakap dah dengan saya, ayah nak buka boleh tak? Khadijah, dia tanya, ayah nak buka boleh tak? Tu saya cakap dengan dia, saya cakap, nantilah kat rumah. So saya pun pergilah beli seluar wife saya, tengok apa semua. And then, mate saya, dia cakap dekat mate pula, dia tanya kat mate pun buka. Mate pun buka, dia pun pakai. Dalam kedai tu, buka, pegang. And then, saya tak pasti macam mana, benda tu tertumpah. Terjatuh, anak saya tengah duduk atas kursi. So benda tu jatuh, dia terus jatuh, terpecik dekat situ. So dia terpecik dekat tempat yang collection yang rare device tu kan. Dia tak pergi dekat yang dekat belah sini. Dia pergi dekat yang collection yang mahal punya kan. So itulah cerita dia kan. So saya pun macam terkejutlah. Mama, macam mana ni kan? Memang nampak betul-betul kena. And then saya tengah masuk nak bayar dah, staff memang nampak kan. So macam, macam mana ni kan? Dik, macam ni dik. Abang kena bayar ni bang. Yalah, berapa kan. So dia angkat satu seluar tu, saya tu macam seribu lebih. Macam mana saya tak pernah pakai seribu lebih mana? Ini mahalnya kan. Macam mana ni dek? Abang kena bayar juga ni. So dia kira. Sebenarnya total dalam sebelum diskaun sebenarnya total dia dalam 7,000 ke 8,000 lebih sebelum diskaun. Tapi saya cakap terima kasih dekat staff device yang banyak bantu saya. Dia kata, bang, okay, bang, kita bagi diskaun untuk abang. Yang ni rasanya sikit sangat ni boleh hilang ni. So dia tarik mana-mana yang ni, dia akan tarik itu yang jadi 5,000 lebih kan. So memang saya tak sangka benda tu memang berlaku pantas lah. Benda tu jatuh. Total berapa lama? Jatuh. Total yang saya kena bayar 8. 4 seluar, 4 baju. Tapi alhamdulillah, terima kasih sahabat saya Syung Ip beli. Lepas tu Anas Azri. Ya betul, pun beli juga. And then 2 followers saya dekat Instagram, diorang pun support. So saya orang kata sangat terima kasih lah kan. Sangat terima kasih. Benda memang lagi murah. Saya dapat, saya kena beli satu seluar dalam 900 lebih, saya jual 800. Maknanya yalah, kita nak jual sebab tu bukan size saya kan. So memang kita habis terjual lah. Habis dalam masa 2 jam lepas saya buka tu, saya dah, alhamdulillah. Si anak tu jadi beli tak seluar tu sebenarnya. Selain dia nak beli seluar tu, beli tak? Dia macam tak nak beli kan, sebab daripada macam kecoh-kecoh tu kat situ, saya suruh dua orang semua masuk kereta. Saya yang settle seorang kan yang kat situ. Tapi bila dah nak bayar tu, seluar saya belum bayar lagi ni. So saya bayar sekali lah. Anak panik ke? Reaksi anak tu kemana? Tak ada, dia tak ada perasaan. Dia macam okay apa semua lah kan. Dia kecil lagi kan. Tapi dia say sorry lah, ayah minta maaf lah, tak sengaja kan. Tapi benda ni satu lesson lah untuk saya dan juga untuk semua yang tengok lah. Maknanya kalau kita bawa anak-anak, lepas ni kita kena hati-hati lah. Tak ada. Sebenarnya bila saya pakai kad tu, kad saya dah tak cukup lah. Maksudnya dah limit lah kan. Tu yang lama sampai kedai nak tutup lah. So cakap macam mana ni. So macam tu lah kan. Memang tak cukup apa semua. Tapi macam mana? Isteri. Adalah bantuannya. Mungkin seluar tu bukan saiz Anas dan juga Syukit kan? Okay, mungkin mereka membeli kerana mereka simpatik? Saya rasa macam Anas, saya rasa saya tengok dia ada bagi dekat followers dia juga. Maknanya macam Syukit, saya tak pasti. Saya rasa Syukit memang saiz dia. Memang saiz dia kan. Tapi itulah, alhamdulillah lah. Semuanya berjalan dengan lancar lah. Tapi orang kata benda ni berlaku kan. Saya jadi macam, saya pergi bazar, setiap kedai tu, Tomok macam ni seluar dah settle semua. Orang tanya. Ini memang viral. Tapi Tomok tenang ni ketika berdepan dengan seluar situ. Separuh bapak. Saya takut. Tak, dalam hati saya takut sebenarnya. Sebab amount yang saya bayar ni,
tinggi lah kan. Kita risau duit kita apa semua kan. Tapi dalam masa yang sama kita kena relax. Apa, tak nak tunjukkan contoh yang tak baik lah dekat anak kita apa semua kan. Kita kena emosi, kena kawal lah. Kena kawal lah. Kena kawal lah macam tu. Tomak pesanan, mungkin pesanan kepada penjaga-penjaga yang bawa anak kecil masuk mall dengan ada ialah minum. Ialah macam kita ni ada anak kecil, saya sangat faham dengan orang kata kadang-kadang kita jaga anak kita tapi anak kita ialah lupa buka aktif apa semua kan. Cuma lepas ni kena berhati-hatilah untuk saya dan juga untuk semua yang tengok ni kan, maknanya kita kena jaga anak kita macam itulah, risau kan, takut apa-apa ya. Macam Tomo, tak saya tak ada budget, tak ada, saya biasa saja kan. Saya biasa saja. Saya biasa je, saya biasa je. Kasih sayang. Kasih sayang. So itu jelah, itu je. Persiapan saya untuk raya tahun ni, saya balik Keramat, rumah mak mertua dulu hari pertama. Lepas tu saya balik dekat Pedas Negeri Sembilan, rumah mak saya. Lepas tu saya balik Palung. So raya, raya sakan lah. So, baju raya beli tak sebab dah beli? Baju raya dah beli. Dah beli dah kan. So okey lah, alhamdulillah semuanya okey, alhamdulillah lah. Siapa pun dah settle? Semua dah settle dah. Dan saya nak beritahu kat sini, lepas pada kejadian tu, ramai orang telefon, okay Tomo nak panggil show, nak panggil ni. So alhamdulillah, terima kasih lah terima kasih. Saya dapat orang kata rezeki yang tak disangka-sangka sebenarnya. Dapat show Singapura, dapat show kat Kedah, ada orang ni, ada orang tu kan. So lebih daripada apa yang saya keluarkan. So terima kasih atas doa semua lah, saya nak ucapkan terima kasih semua sekali lah yang mendoakan. Alhamdulillah. Job-job makanan sampai lepas raya tu, lepas raya dia berjalan terus sampai lepas raya. Oh, ya. Alhamdulillah, terima kasih lah. Terima kasih. Tapi kamu masih bagi lagi tak anak pakai kereta? Memang dia pakai pun. Dia masih suka kan, orang perempuan kan. Dia suka lawa, dia suka lintik apa semua. So, kamu akan cuti berapa lama untuk raya sebab dah ada? Tak ada. Saya tak ada lah cuti. Tak ada spesifik lah. Saya standard 3-4 hari lah. Macam tu lah kan. But I know.